Sudah selesai, sudah selesai. Soal mereka nggak terima, silahkan tempuh jalur hukum. Ada jalurnya, ada jalurnya. Kalau mereka tidak terima dengan hasil pemilu, ada tetangga kita, saudara kita, siapapun teman-teman kita yang tidak suka atau tidak terima dengan hasil pemilu, silahkan tempuh jalur yang konstitusional. Tetapi kalau mereka mau ngajak people power, kalau mereka mau people power, mereka akan berhadapan dengan kita. Kalau mereka mau benar, mereka akan berhadapan dengan kita. Berani? Berani! Amin Rais itu hebat masa lalu, sekarang tidak lagi. Gus Dur jadi presiden itu karena siapa? Mudah dengkul lah. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Nah, dengkulnya Amin Rais itu sudah dipakai Gus Dur jadi presiden. Jadi sekarang sudah tidak ada otaknya dia. Alasan kita takut dengan Amin Rais, benar? Tidak ada alasan kita takut dengan people power yang dia bilang kemana-mana itu. Mereka mau people power kalau mereka kalah hitungan KPU. Kita tidak akan takut. Mereka people power, kita mereka akan berhadapan dengan kita. Ansor dan Pansor. Ini Habib Salim ini tak dikira FPI. Selamat terus. Tidak apa-apa, Habib. FPI juga tidak apa-apa. Sudah, begitu sahabat-sahabat sekalian. Yang terakhir saya terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian selama ini tetap setia di jalan mencintai Indonesia, di jalan mencintai NKRI. Karena sahabat-sahabat sekalian, Indonesia ini tidak akan pernah ada tanpa Nahdlatul Ulama. Indonesia ini tidak pernah ada jika tidak ada kiai-kiai kita yang dulu untuk berjuang. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, Indonesia ini ada bukan hanya untuk kita. Indonesia ini dimerdekakan oleh para kiai-kiai kita, dimerdekakan oleh para santri yang dulu sudah menjadi suatu sekarang. Itu untuk semua golongan, untuk semua kelompok, untuk semua agama. Jadi tidak boleh ada dibedakan di muka bumi Indonesia ini. Indonesia ini milik semua golongan, Indonesia ini milik semua agama. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, tidak ada Indonesia. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, setiap perayaan keagamaan agama lain, Banser selalu terdepan tanpa diperintah, meskipun pulangnya nanya ampos. Siap. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Siap. Cinta kita kepada Indonesia cinta kita kepada negara ini sama. Cinta kita kepada bangsa sama. Cinta kita kepada kiai-kiai kita sama. Jika ada gangguan terhadap negara kita, ada gangguan terhadap bangsa kita, terhadap agama kita, ada gangguan terhadap kiai-kiai kita, hadapi kita. Bangsa siap. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.